Halo guys, nah berjumpa lagi di channel Kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah handycam jadul yang mereknya Panasonic yang tipenya NV GS50. Mana speknya itu ada 500 kali digital zoom dan mempunyai kualitas gambar MPEG tapi belum HD. Dan tampilan depannya seperti ini. Lensanya masih bening ini. Ini diproduksi 20 tahun yang lalu ini di Jepang. Di mana waktu itu kamera ini sangat diminati banyak orang. Namun ini karena ada temakan usia, lensanya sudah agak mengkerut. Di dalamnya ada tombol switch. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan kartu memori ya. Nah, ini. Nah, ini dia kartu memori, tapi ini masih standar nih. Ya. Bisa dirombak lagi atau dibeli yang kapasitas besar. Ini masih yang 8 MB. Kalau mau pakai yang 2 GB tinggal beli aja. Karena slotnya masih bagus. Belum ada cacatnya. Seperti ini. Dan untuk LCD-nya bisa diputar. Nah, seperti ini guys. Jadi kita bisa makainya sambil melihat gambar kita dari depan. Dan untuk bagian sini ada juga itu bisa memakai kaset ya. Kaset. Dan cara bukanya seperti ini. Ini ada tombolnya, tekan sini, kita buka. Nah, ini dia, di sini letak kasetnya nanti kalau ingin merekam pakai kaset. Dan untuk bagian baterainya ini guys, nah kita buka, ini ada tombolnya nih. Jadi cara bukanya seperti ini, tekan, tarik ke atas. Ini baterainya 7,2 volt untuk kapasitasnya ya. Nah, seperti ini. Bisa fokus gambarnya. Pokoknya dia 7 volt lah, 7,2 volt. Dan ini tidak bisa dicharger langsung ke sini, harus pakai chargernya. Di ini dicopot baru dicharger di luar. Beda dengan tipe yang terbaru Panasonic. Dan untuk tombol powernya atau menghidupkan yang ini guys, ini masih original dan bahkan talinya pun masih Panasonic semua ya, seperti ini, masih desain Panasonic. Cuma sayang alat ini sudah lama tidak dipakai ya. Dan baterainya pun sudah agak kembung nih, soak. Jadi ini nggak bisa saya hidupkan karena baterainya saya cek kemarin sudah tidak ada powernya lagi atau arusnya lagi, berarti sudah soak. Ini tampilan depannya ini. Nah.
Dan bagi teman-teman yang berminat ya untuk mengkoleksi handycam jadul ya seperti ini. Ini kan diproduksi tahun 2000. Berarti sudah 20 tahun yang silam ini diproduksi. Jadi sudah termasuk handycam jadul lah. Bisa nanti menghubungi saya di lewat WA. Nanti saya tampilkan di deskripsi. Jadi siapa yang minat, harga tertinggi angkut. Barangkali ada yang minat teman-teman ya, silahkan WA saya standby 24 jam. Ini sangat unik, imut deh. Kalian cuma ganti baterai sama beli chargernya. Saya informasikan chargernya juga tidak ada lagi, sudah rusak, sudah terbuang. Yang ada cuma seperti ini, kondisi barang seperti ini. Dan tutup kamera depan masih ada ini, masih tak ada yang lecet, masih normal semua. Cuma perlu diganti dulu baterainya sama adaptornya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan para teman-teman yang suka koleksi-koleksi barang jadul bisa terhibur dan bisa melihat masih ada barang kamera handycam di tangan saya yang model NP GS50. Dan yang berminat silahkan ya hubungi saya di nomor WA, saya tampilkan nanti di deskripsi. Silahkan hubungi saya. Oke, saya Berlin Channel Kreatif mengucapkan salam sehat untuk kita semuanya.